Thank you.
2021. Saya Mazli Abdul Rahman, Executive Chef untuk Impiana Hotel KLCC. So, first of all, untuk Ramadan tahun ini 2019, kita akan buat konsep masakan tradisional Melayu. Lebih kepada macam arah ke selatan, durian, Melaka dengan Selatan. Kita ada buat juga masakan untuk belah utara, tapi more konsep tu selatan, macam kita ada biryani special. So kita punya rangkuman makanan kat sini kebanyakan dalam 70% memang kita punya signature daripada dulu lagi. So masakan kita tu authentic Malay cuisine lah. So rotation dari segi putaran menu tu lah, putaran menu tu kita buat putaran hanya satu je, tapi dalam satu putaran, dalam satu menu tu merangkumi semua. Mana semua yang ada dalam tu adalah specialities yang kita ada lah. So which is boleh cater untuk semua orang punya kesukaan ikut lauk yang ada lah. And then dari segi macam crowd pula, crowd kita tu memang ada. Pasal kita dah memang macam kita ada durian stall apa semua. So durian tu kita buat tu memang free flow. So kalau compare tu ada macam ada yang limit. Macam kita once kita buka je durian tu sampai habis buffet kita akan. Jadi kita punya hero kumpan lah durian. Memang itu memang kita punya trademark lah untuk Gen Hotel. So selain daripada tu kita buat masakan western juga, barat dan lain-lain cuisine macam Chinese, Indian semua lah. Tapi mostly memang Malay authentic kat sini. Okay. Kalau itu kan dekat sini kita, sebenarnya saya sebagai duty chef kat sini, saya bawah saya ada lebih kurang 8 ke 9 orang sous chef. Pada tiap-tiap department tu ada chef tu sendiri. Di sini untuk Ramadan ni kita fokus on untuk Malay chef. So saya ada bincang dengan Malay chef tu. So every single chef itu akan keluarkan dia punya masakan yang tersendiri. So kita compilekan together benda tu, kita jadikan makanan tu jadi makanan signature. So kebanyakan makanan ini kita buat rempah tu kita buat sendiri. Kita proses sendiri. Daripada rempah yang powder tu, asaskan powder tu, kita buat proses sendiri. So ada juga yang kita pakai rempah campuran, tapi mostly kita pakai buat rempah sendiri. Buatkan rasa tu lebih unik. Biasanya kita punya kari, kita punya masak tempoyak, kita punya asam pedas, itu dia signature. Saya mensyorkan di luar sana lebih, maksud saya untuk datang ke Impiana Hotel lah. Pasal Impiana Hotel ni kalau compare every year dekat luar sana tu, dekat kita punya place go, memang betul-betul beside the road, tepi jalan. So which is bila tengah, bila orang balik kerja tu jalan tengah jam, kat situlah bermulanya rasa macam seolah-olah ada perasaan macam ada di dalam bazar. Pasal dekat luar sana lebih happening kan, dengan kita punya ikan bakar, dengan ayam bulik kita. So seolah-olah macam ada dekat bazar Ramadan. So kita punya location sebenarnya tu menarik orang untuk datang. And then bukan sekadar itu je, kita punya food lah, kita menjanjikan food yang terbaik lah dalam area Golden Triangle kat sini lah. So compete with another hotel.